Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum lanjut, kalian klik tombol subscribe dulu untuk selalu support channel Aim Rizky. Dan kali ini ya kan ada komen, Bang, ajarin dong kemarin formasinya pakai apa gitu ya kan. Langsung aja kita gaskan ya, karena kita kemarin kan udah lolos di divisi 2 ya. Nih, kita udah jalanin 2 pertandingan, jadi 1 kali menang dan 1 kali seri ya di divisi 2. Emang lawannya tuh ngeri-ngeri banget sih untuk mencapai ke divisi 1, brother. Langsung aja kita gaskun ya kan. Kita akan melawan siapa ya. Alright. Masih menunggu. Sudah ditemukan lawan kita ya. Kita sudah menemukan lawan ya kali ini ya kan. Aku akan review pakai formasi apa ya. Dan Barcelona di dia divisi 1, brother. Beh, mantul ya. Huy. Alright ya. Jadi divisi 1 melawan divisi 2 kali ini. Jadi ini formasiku ya kan. Aku pakai Zetzler pastinya manajernya dengan formasi 4-2-1-3. Dimana teman-teman sebenarnya sih apa namanya tergantung dengan tipikal pemain kalian atau enggak tipikal dengan kalian bermain seperti apa. Cuman kalau di sini aku saranin sih sesuai dengan tipikal kalian bermain sih. Itu lebih akan enak, kalian akan mainin pemain-pemainnya itu akan lebih enak. Dan di sini memang aku seneng banget ya pakai Babang Messi ataupun Mbappe untuk penyerangnya. Kayak mantul Yahoo sih. Ini kita masukkan Babang Dodo dulu di sini. Kita Babang Dodo ya gimana ya? Oh mending Mbappe aja deh. Enggak Mbappe aja yang depan ya. Oke lah kalau begitu. Jadi teman-teman bisa pakai formasi ini 4-2-1-3 yang aku pakai. Dan kalian bisa belajar dulu set play-nya seperti apa 4-2-1-3 itu. Dan yang paling penting di sini aku pakai serangan balik cepat ya kan. Mungkin kalian racikan kemarin ada yang penguasaan bola dan lain-lain. Tapi kalau yang racikanku ini adalah serangan balik cepat. Karena aku pengen ngandelin serangan balik yang cukup bagus seperti ini ya kan. Langsung aja kita di babak pertama. Beh, tuh kan top chair banget racikan aku ya kan. Di sini langsung Babang Ninho ya. Pulang dari Indonesia langsung dia mengeluarkan skill-skill yang mantul Yahoo ya, yang dia lihat dari pemain-pemain Indo. Langsung aja. Alright, berbahaya kali ini. Langsung dia menyerang juga Babang Neymar ya. Di sini umpan kepada Mataus. Di sana berbahaya umpan pada Babang Neymar. Masih ada kiper kita yang tercinta ya, yang selalu menjaga gawang dengan cukup bagus. Oke, kosong lagi di sana. Di sana ada Babang Dodo ya kan. Beh, racikan serangan balik cepat yang cukup menggelegar, brother ya kan. Kalian bisa lihat di sini bagaimana kita dengan mudahnya ya mencetak gol dengan serangan balik cepat. Tapi kalian teman-teman ini harus paham dulu ya alur dari formasi 4-2-1-3. Kalau enggak kalian akan bingung sih maininnya. Karena di sana ada 2 AMF ya kan. Ini kenapa jadi ngelag-ngelag gini sih? Ayolah, main sportif lah, brother. Kan baru mulai nih ya kan. Masih banyak nih waktunya untuk kalian bisa membalikan keadaan. Oke, kita main santuy dulu ya kan. Jangan terlalu banyak menggolkan-menggolkan ya. Takutnya nanti lawan kita kabur. Offside, bro. Offside di situ ya, offside. Terlalu cepat Babang Benzema memang selalu pengen jadi imam ya kan. Jadi di sini kalian nggak bisa bro, pasti offside di situ ya. Oke, langsung Babang, Babang lagi. Duh, baduh, Babang Benzema lagi ya diserobot ya kesalahan kita ya kan. Aduh, sayang banget dengan mudahnya pemain lawan kita ya bisa mencetak gol dengan kesalahan kita kali ini Babang Benzema lagi. Aduh, wah kena mental dulu nih pemain. Aduh, awas di situ ya, jaga Franky. Aduh, berbahaya tapi Neuer langsung juga sigap ya. Dengan serangan tadi ya, pemain kita kayak jadi kaget juga, brother. Oke, kosong di situ. Kejar do shoot. Aduh, masih ada Varane di situ langsung blocking Babang Dodo tadi ya. Muhammad Salah umpan langsung terobosan tapi masih ada De Ligt di sana. Kali ini Iniesta umpan yang cukup bagus. Iniesta, tapi sayang sekali umpan Babang Dodo langsung diintercept tadi. Ada Mataus, berbahaya. Kimmich ada di situ ya, kosong ya. Ada Mbappe, ada Messi, shooting Messi.
mantul yahuy, mantul mantul yahuy, ya kan ngelek-ngelek lagi ya, kalian bisa lihat ya kan apakah divisi 2 dan divisi 1 akan selalu ngelek-ngelek gini brother ya, karena berbahaya buat pemain-pemain player pes yang benar-benar murni dia bermain sangat bagus ya, tapi terkena ngelek-ngelek kayak gini nih yang ini nggak suka nih bro. Berbahaya kan Neymar di situ kosong, umpan pada Mbappe shooting ya. Ternyata Benzema di situ bukan Mbappe ya. Sampai salah lagi ya kan. Parah banget sih memang. Beuh. Ya udah kita enggak usah patah semangat brother, karena di sini masih menit 34 ya. Kita harus berjuang di sini meskipun Mo Salah. Aduh, pemainku jadi amburadul kayak gitu yang enggak bisa diatur ya kan. Waduh, tiga sama brother, tiga sama. Kalian bisa lihat sendiri ya, pemainnya jadi nggak aturan ya. Yang tadi kita bisa atur dengan baik, sekarang kayak bingung dia mau lari kemana. Karena aku perasaan ngarainya udah pas sih, tapi karena ngelek-ngelek kayak gitu jadi bingung gitu. Tuh. Ayo, bisa, yuk, bisa, yuk, di situ ada Babang Messi ya, di situ oke, okay. Umpan ke tengah, shoot. Aduh, masih melebar ternyata. Di depan gawang jadi ngelek-ngelek, brother. Padahal tadi enggak ya. Tapi ketika dia nyerang, aman-aman aja. Kalian bisa nilai lah, kalian bisa komen lah yang pernah merasakan ya di eFootball 2022 ya. Dulu di 2021, ya udah banyak sih memang. Karena dulu sering ku report nih pemain-pemain kayak gini nih. Oke, kosong kali ini. Babe mantul yahoo ya di menit-menit akhir ya kan. Jadi kemungkinan ini akan aku jeda ya brother, langsung kita di menit akhir nantinya ya. Karena nih ngelag nih kayak gini nih. Jadi biar aku konsentrasi dulu, nanti akan aku cepetin dulu ya brother. Kita skornya berapa-berapa, yang penting teman-teman udah paham nih, udah tahu nih pakai formasi apa, pakai tipe penyerangan yang seperti apa untuk bisa naik di divisi-divisi berikutnya. Oh, belum bisa. Dan 4-3 di babak-babak awal pertama ini, brother. Kita masih unggul ya, karena memang harusnya kita unggul, brother. Dengan dari segi permainan kita udah unggul sih. Oke, langsung aja kita gaskun lanjut di menit-menit akhir ya. Kita cepetin. Alright, kali ini 6-4 skor di menit 91 sudahan ya. Oke, brother. Jadi skornya 64. Jadi kita unggul ya. Yang tadi ngelek-ngelek, akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Karena tadi harus konsentrasi banget, brother. Dan man of the match-nya adalah Babang Dodo di sini sebagai LWF kita. Alright. Oh, mantul yahoo brother. Dan kita menang ya di divisi 2 dengan skor 6-4 melawan divisi 1. Cakep banget. Alright. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham, belum tahu, kalian bisa komen di bawah apa yang kalian bingung dan apa yang ingin kalian tahu dari eFootball agar kalian bisa naik divisi ke divisi 1. Alright, jadi segini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Alright, jadi see you next video. Enjoy and bye-bye guys.